Oke, hari ini kita mau bikin desain tribun untuk hari ibu ya. Jadi sebenarnya kalau desain tribun itu yang penting ada lubangnya dan bisa dilubangin gitu. Oke, misalnya kita klik aja tanda, bukan tanda plus ya, di kolom pencarian diketik aja hari ibu. Nah, teman-teman bisa pilih desainnya. Ingat untuk hari, untuk tribun itu ukurannya adalah ukuran Instagram gitu. Misalnya cari aja yang udah ada lubangnya. Misalnya ini bisa dipakai. Terus ini bisa dipakai. Yang ini bisa dipakai. Misalnya aku mau pakai yang ini ya. Oke, ini diklik aja. Terus teman-teman jangan lupa warnanya diganti ya ini ya. Bagian tengah ini diganti, tapi jangan yang ada warna di sininya. Nih, misalnya kita ganti aja warnanya jadi warna hitam, karena kan di sini nggak ada yang mengandung warna hitam kan. Nah, untuk lubangnya ini, jenis-jenis lubangnya ini, teman-teman bisa ganti pakai bentuk apapun, bisa dari bingkai, bisa bentuk bulat, bisa bentuk kotak. Tapi rata-rata pada suka bikin kotak gitu, bulat ya kalau gitu. Nah, sekarang lanjut aja, diklik yang ini. Kita pilih download, pilih unduh PNG, terus kita pilih unduh gitu ya. Nah, nanti silakan teman-teman unduh. Kalau udah, kita langsung masuk ke background eraser. Nah, ini nanti bisa di-download di Play Store. Kak, bisa nggak kalau di laptop? Kalau di laptop aku belum menemukan ya, karena yang bisa menghapus background di tengah itu cuma background eraser. Oke, dipilih. Terus kita pilih load of photo di sini. Nah, terus kita pilih gambar, pilih Canva, pilih yang ini. Nah, selanjutnya kita klik dulu yang down. Down ini. Terus kita pilih auto ya. Nah, biar bisa kehapus. Sekarang dicek dulu, dicek di sini BG color. Udah bersih apa belum? Oke, ini udah bagus, udah bersih. Sekarang klik done. Pilih save. Finish. Next. Jadi ada 3 tahapan ya. Kita bikin tribunnya dulu, yang kedua dihapus bagian tengahnya, terus yang ketiga kita masuk ke Chrome. Ke Chrome, terus kita ketik aja tribun. Nah, silahkan nanti teman-teman kalau belum mendaftar, mendaftar dulu. Biasanya di sini ada kolom mendaftarnya. Didaftar terus masuk ke akun Google-nya teman-teman. Kalau sudah kita klik buat campaign. Nah, terus scroll ke bawah. Masukin aja judulnya, misalnya Hari Ibu. Nah, untuk bikin campaign-nya itu nyari apa URL-nya itu emang agak susah ya, karena kan banyak yang pakai. Tapi kalau ini bisa sama Hari Ibu, deskripsinya terserah, misalnya Hari Ibu. Terus tag campaign-nya Hari Ibu. Bisa diisi banyak ya, ini banyak banget bisa dipilih. Terus lanjut kita klik yang bagian ini. Kita pilih yang ini, background yang udah kita, yang sudah kita lubangin. Karena kalau nggak dilubangin nggak bisa ya. Terus kita ketik mulai champion. Nah, ini udah jadi. Selanjutnya teman-teman bisa diedit, bisa atau bisa salin URL. Nah, salin URL terus di-share kayak gitu. Gitu ya. Selamat mencoba.